Menteri Keuangan kita bilang, Bu Sri Mulyani ya, okay. Bu. Bu Sri Mulyani bilang kalau misalkan di Indonesia ini udah 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Dia kan ketutlusut noh berapa pajak berapa yang dia punya. Kok bisa sih orang pajak eselon 3 eselon berapa tuh 2 atau 3 gitu. Itu bisa dapat harta berapa miliar gitu. Maksudnya punya aset seberapa miliar, emang gajinya dia berapa yang apakah memang tidak ada laporan itu sampai ke Ibu Sri Mulyani atau Ibu Sri Mulyaninya saat itu tidak memeriksa. Oke, hari ini aku senang banget karena sekarang aku lagi ngisi konten ngobrol bareng di Nikifor. Dan untuk tamu pertama kali aku senang banget dapetin karena ngundang orang ini tuh susah. Bohong. Meskipun dia tuh teman sendiri, susah banget ngundang dia. Dan obrolan yang akan kita obrolin hari ini tuh semuanya berisi. Jadi kalian harus tonton sampai akhir karena kita bakal ngobrolin masalah keuangan. Sambut Ria Septi. Terima kasih Mas Riki Gunawan. Oke. Okay. Kenapa sih kadang-kadang aku tuh ngajak kamu kan udah berapa hari ini susah ngatur waktunya gitu. Emang orang keuangan itu sesibuk itu ya? Iyalah, jelas, pasti. Soalnya kan harus standby di depan komputer untuk misalkan ada yang transaksi. Oke. Okay. Untuk misalkan di lapangan butuh apa namanya? Minta approve dana biar mereka bisa ngambil produk biar cepet gitu ya, kalau saya tinggal saya lama dikit ya mereka juga nunggu gitu. Oke, jadi makanya kita cuma punya waktu sekitar ya 2 hari lah di sini. Enggak, itu orang-orang udah pada ngamuk-ngamuk kali. Dan untuk keputusan ngambil keuangan itu kan sebenarnya banyak orang yang bilang kalau megang keuangan atau bendahara itu tanggung jawabnya gede. Kenapa sih berani untuk ngambil karir ini atau di bidang ini, emang cita-cita dari kecil atau suka megang duit atau kayak gimana tuh? Kalau dibilang cita-cita enggak juga sih, justru ya kayaknya dulu enggak ada juga ya. Iya, kalau saya tuh dari dulu malah sebenarnya paling sebel sama keuangan, sama ngitung deh, bukan sama keuangan. Kalau keuangan sih senang karena siapa yang enggak senang duit, perempuan gitu ya kan. Tapi lebih ke ngitung-ngitungnya dulu tuh enggak pengennya sama ngitung, cuman dulu mikirnya gini. Pekerjaan apa yang potensi kerjanya cepat gitu, yang paling besar dan diminati gitu ya kan, salah satunya yaitu adalah keuangan, staf keuangan gitu. Jadi ya kenapa mau terjun ke resiko yang besar ini kayak bendahara tuh yang terus tadi staf keuangan, yaitu karena dulu ngelihat prospek jadi orang keuangan itu bagus dan cepat gitu. Berarti di bidang keuangan ini karir di bidang keuangan ini udah lama juga dong? Kalau misalkan, saya kan sekarang bagian finance ya. Okay. Kalau bagian finance itu saya dari 2019 baru sih. Jadi saya tuh dulu kan lulus sekolah itu dari 2012 SMA ya. Okay. Nah itu tuh udah kerja, jadi saya tuh kerja sambil kuliah. Oh, keren. Jadi kerja saya itu nggak langsung kuliah, dulu 3 tahun kerja. Jadi kasir tuh dulu, inget banget pertama kali kerja jadi kasir. Kan tetap ya berhubungan sama uang gitu. Terus jadi kasir 3 tahun, dari masuk ke 2012 ke 2014, 2 tahun jadi kasir. Terus jadi teller bank dari 3 tahun juga. Itu semuanya berhubungan dengan uang? Uang, ya? Cuman kan dulu kan lebih ke ngitung uangnya ya. Yeah. Dari kasir, dari teller itu lebih ke ngitung uangnya. Nah terus sekarang ke finance yang benar-benar ibaratnya uangnya terus dari ngatur budgetingnya dari semua deh manajemen keuangannya gitu. Jadinya lebih spesifik kalau sekarang. Nah berarti kan kalau misalkan di bidang keuangan ini, kerja di bidang keuangan ini nggak kayak aku misalkan sebagai konten kreator tuh bisa untuk belajar secara otodidak. Berarti untuk keuangan ini harus melalui pendidikan yang serius, yang khusus sampai S berapa gitu, apa bisa juga secara otodidak sih? Gini ya, kalau menurut saya balik lagi ke orangnya, karena ada kok yang memang nggak, sebenarnya gini, sebenarnya semua orang bisa, semua orang itu punya potensi untuk bisa, tapi bagaimana penyerapan daya pikirnya atau gimana gitu ya. Terus ditambah harus diasah sih sebenarnya dari pendidikan, karena misalnya ya kita lulusan SMA ya, misalkan kita lulusan SMA, saya nggak menjudge orang yang lulusan SMA, enggak.
misalkan jurusan SMA yang dari komputer kayak atau okay. dari teknik gitu ya, teknik mesin, kan ada tuh SMK-SMK kejuruan yang teknik, tiba-tiba mereka kerja salah satunya tuh nanti di bidang keuangan gitu, okay. terus mereka tuh kadang buta akan teori-teori okay. gitu loh, okay. teori-teori tentang kayak misalkan mereka jadi nggak tahu apa itu namanya cash flow, mereka tuh nggak tahu namanya debit kredit kayak gitu. Jadi karena mungkin nggak semuanya rumus-rumusnya diajarkan di sebatas SMA mungkin. Iya gitu. Okay. Jadi kalau sebenarnya bisa, sebenarnya emang benar kita butuh ada ilmu perpanjangan lagi gitu ya, kalau untuk mau lebih tajam lagi untuk menggali atau bahkan bahkan ada di bidang pekerjaan tersebut tuh memang harus dari jurusan yang memang mempelajari itu gitu. Okay. Jadi kalau memang nggak mempelajari itu bisa juga, tapi ya tergantung kan. Jadi gini, misalkan saya lulusan yang tentang itu keuangan okay. itu, Mas Ricky kan kayak content creator, tapi okay. misalnya di perusahaan itu dibutuhkan apa namanya orang, ya maksudnya buat bantuin saya lah, okay. atau bahkan okay. harus emang ada satu lagi staff, okay. jadi Mas Ricky diakuisisi untuk bagian keuangan, okay. saya ajari Mas Ricky, saya yang okay. berpengalaman dan saya yang bisa untuk mengajarkan Mas Ricky. Terus Mas Ricky tergantung daya serapnya, ya. Okay. daya tangkapnya gitu. Jadi nanti di saat saya ngajarin ini loh, ini debit kredit, cara menghitung cash flow gimana, okay. cara berhitung budgeting gimana gitu. Nah itu yang dibilang tergantung orangnya itu. Jadi sebenarnya okay. semua orang juga ada potensi bisa, nggak harus saya yang lulusan mungkin untuk bisa lewat orang yang sudah pernah belajar. Oh, iya. Jadi belajar dari pengalaman seseorang yang sudah lebih dulu lah ya. Ibaratnya. Lebih dulunya tapi yang di bidang tersebut. Oke. Okay. Nah, jadi gitu. Nah berarti kan karena pendidikannya memang harus ibaratnya pendidikan khusus dan lebih mendalam belajar mengenai keuangan. Mm-hmm. Karena mungkin ada banyak peran-peran dan tanggung jawab tersendiri kan dalam contohnya Mbak di bidang keuangan yang sebenarnya ada keunikan tersendiri nggak sih memegang sebuah keuangan di perusahaan konstruksi. Mm-hmm. Karena yang saya dengar kan baru sebelum-sebelumnya ada yang di bank, ada yang di minimarket. Perbedaannya dari berbagai perusahaan ini. Pasti ada ya. Setiap perusahaan pasti beda, pasti ada dan punya ritme SOP-nya yang berbeda-beda okay. gitu. Alur pekerjaannya, alur tentang bisnisnya, setiap perusahaan kan beda-beda. Nah, di Nikifor ini ya pasti beda banget sama perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Itu jadi ya jujur kemarin pada saat-saat saya masuk Nikifor ya saya belajar sendiri lagi, nyari tahu sendiri lagi dengan ilmu yang udah saya tahu, tapi saya benar-benar mencari tahu lagi yang di bidang yang lain nih. Bahkan saya konsul sama teman-teman saya di bidang yang sama kayak saya. Okay. Karena kan kalau konstruksi itu jasa ya. Sedangkan kalau misalnya saya dulu bekerja finance-nya itu di bidang komoditi. Okay. Jadinya ya kan komoditi itu penjualan ya, yang setiap hari kita dapat income gitu kan, pendapatan. Nah kalau misalkan ini kan kita nunggu nanti proyek kelar, kita lebih ke jasa gitu loh. Jadi mungkin itu adalah salah satu tantangan berat, tantangan yang berbeda berarti ya. Iya beda, di tantangan perusahaan-perusahaan sebelumnya ya. Benar-benar. Berarti karena tadi Mbak tuh banyak belajar mengenai pendidikan, keuangan, cari informasi, konsultasi sama teman-teman. Berarti sering ngikutin juga berita ekonomi dunia, Indonesia, kayak gitu dong. Tanggapannya gimana deh? Kayaknya menarik juga nih kalau dibahas. Sebagai ngomongin keuangan, di sisi seorang yang bergerak di karir, yang berkarir di bidang keuangan sendiri, tanggapannya seperti apa nih? Kalau ngikutin sih, jujur nggak begitu banget ya, jujur lah maksudnya, tapi tahu beberapa okay. tahu kayak sekarang kan lagi ini banget nih, kayak lagi terakhir saya dengar berita tuh Menteri Keuangan kita bilang Bu Sri Mulyani ya okay. Bu Sri Mulyani bilang kalau misalkan di Indonesia ini udah 2 tahun terakhir mengalami penurunan pelambatan perdagangan di bidang ekspor komoditas. Nah itu jadi itu yang saya tahu terakhir, dan kalau menurut saya kan tanggapan ya tadi nanya tanggapan saya tentang isu tersebut ya, berarti kita harus ngedorong masyarakat Indonesia terutama untuk komoditas rumah tangga biar ngedograk yang lambat itu, ekspor yang lambat gitu. Berarti kan kalau dari sisi Mbak sebagai
yang ibaratnya pakar lah di bidang keuangan? Enggak, no. Maksudnya sedikit mengerti. Sedikit ya. Mengerti, oke. Apakah memang benar rekan-rekan kerja atau itu juga bisa berpengaruh terhadap pekerjaan kita, terutama di bidang keuangan ini? Iya, pasti. Pasti banget. Karena bagi ibaratnya Bu Sri Mulyani kan di atas nih. Yeah. Ya di bawahnya kan banyak apa namanya anak-anak buahnya. Yeah. Ya kalau anak-anak buahnya salah, ya pasti yang kena yang atas. Okay. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya emang perlunya sebenarnya kalau ke Bu Sri Mulyani terlalu jauh ya. Yeah. Ini balik laginya ke individual orang tersebut sih. Misalkan nih kayak orang pajak kemarin kan pajak. Yang rame, maaf ya. opini saya gitu ya. Kemarin apa namanya siapa sih Pak siapa yang pajak itu yang baru kena yang anaknya itu kan apa si Dendi Rubicon kan? Iya Rubicon. Teman kita Dendi. Pokoknya Dendi. Taunya Dendinya doang ya depannya yeah. Siapa tuh? Bukan Ahmadi ya? Bukan bukan itu teman kita. Nah terus dia kan ketutlusut noh berapa pajak berapa yeah. yang dia punya, kok bisa sih orang pajak eselon 3 eselon berapa tuh 2 apa 3 gitu itu bisa dapat harta berapa miliar gitu, maksudnya punya aset berapa miliar, emang gajinya dia berapa yang notabene kita semua tahu gaji mereka tuh berapa gitu ya, maksudnya nggak mungkin lah mereka dalam satu bulan dapat pendapatan tuh satu kalau pure gitu ya nggak any something gitu ya pasti mungkin lah bisa punya harta segitu. Itu kan balik lagi ke individual anak buahnya. Yeah. Jadi emang taruhlah ya Bu Sri Mulyani adalah perusahaan yang punya perusahaan. Nah terus kalau misalkan di perusahaan itu ternyata anak-anaknya melakukan cheating gitu kayak kecurangan, ya kan bukan berarti bosnya ini, cuman bagaimana cara bosnya ini bisa mengontrol. Jadi memang tugas dari seorang atasan itu atau pimpinan yang memang kontrol aja. Jadi biar nggak berulang, biar nggak terus-terusan, biar nggak sampai udah kekrocek nih mana yang cheating-cheating gitu. Yeah. Jadi jangan sampai justru itu kan sampai ke publish ya. Jangan sampai ke publish gitu. Jadi udah di down duluan sebelum ini. Ya, ibaratnya fraud lah, ibaratnya kayak fraud gitu. Jadi kalau ketahuan baru ketahuan dari internal, dia buru-buru dieksekusi gitulah. Oke, kan menurutku kan setahuku anak buah dan si bos ini kan biasanya anak buah tuh ngasih laporan, entah itu laporan kerjaan dia, laporan sekalipun mungkin laporan keuangannya dia. Berarti bisa dibilang nggak kalau misalkan Ibu Sri Mulyani tidak tahu tentang laporan keuangan si Bapak pajak ini? Kemungkinan. Karena kan kalau misalkan dia tahu kan berarti dia sendiri bakal ngomong. Kok kekayaan kamu segini, Apakah memang tidak ada laporan itu sampai ke Ibu Sri Mulyani? Atau Ibu Sri Mulyaninya saat itu tidak memeriksa? Kemungkinan belum kali ya. Belum. Jadi kan tahapannya Ibu Sri Mulyani nggak mungkin nge-cross-check semua job desk orang kan. Apalagi dia, Ibu Sri Mulyani itu taruh seorang owner. Nah si yang bermasalah ini cuma manajer gitu. Ya kan punya turunan gitu ya, yang mungkin belum sampai ke Bu Mulyani udah keusut di publik gitu. Oke, mungkin ini sebagai jokes aja sih. Ini kalau misalkan, ini menurutku pribadi itu tuh salah si anaknya sendiri, menurutku ya. Anaknya sendiri. Si anak si Mario Dendi ini, baru ingat namanya. Mario Dendi. Pesan aku buat anak itu, kalau kamu udah ngerasa kaya, udah anteng aja udah, gak usah pamer-pamer. Bapak kamu itu sudah nutupinnya dengan rapi. Ya gitulah kadang ya kalau misalnya nggak tahu ya mungkin dia terlalu bangga dengan harta orang tuanya jadi tumbuh rasa angkuh yang besar di dalam dirinya gitu jadinya gitu sih makanya pentingnya kita edukasi, ya? Edukasi ke anak dari kecil tuh dari mulai dari etikanya dia dari cara dia bertingkah itu penting banget sih menurut saya. Loh kok jadi nyambung ke jadi ke ini nih parenting. Aduh. Enggak apa-apa. Jadi kan obrolan kita bisa lebih luas. Berarti semakin kita karena obrolan kita udah semakin luas, aku akan bikin lebih luas lagi. Di tahun ini yang aku ikutin, Mbak juga pasti ngikutin berita ini nih. Karena teknologi AI, tahu dong? AI itu apa sih sepanjangannya? Artificial intelligence. Intelligence. Jadi benar gini. Dengar sih. Jadi artificial intelligence sekarang hampir masuk ke semua sisi dari sisi seni, dari sisi edukasi dan apapun. Kayak contohnya jangan dulu ke AI deh. Kayak
apa namanya teknologi keuangan sekarang kan nggak kita harus ngasih cash atau apa, nggak cuma transfer bank, ada juga metode pembayaran lain kayak kita sebut aja GoPay dan ShopeePay dan lain-lain ada. Ya. Apakah itu juga berpengaruh nggak sih? Apakah pekerjaan jadi lebih mudah atau misalkan malah lebih rumit? Kayak gimana tuh? Itu mempengaruhi banget sama buat saya ya, orang keuangan mempermudah dalam segala hal. Maksudnya terutama tentang keuangan ya, itu mempermudah yang jadinya misalnya gini, dengan sekarang kan kalau saya orang keuangan itu pasti ada internet banking dong. Apalagi kan saya seorang saya keuangan di sebuah perusahaan ya, yang dimana pasti setiap perusahaan punya internet banking untuk aktivitas aktivitas transaksinya mereka gitu. Nah itu tuh mempermudah karena kalau dengan internet banking itu kita nggak usah capek-capek ke bank untuk ngantri, untuk ngambil uang, untuk pembayaran apa secara di ATM pun gitu. Jadinya bisa cuman ya kayak saya nih tinggal di depan ada laptop aja sama ada token, bisa untuk kayak orang lapangan nih lagi beli sesuatu di supplier gitu, cuman info ke saya, Bu ini di approve udah ditransfer belum yang ini, saya tungguin gitu. Ya udah, saya dari sini bisa untuk ada akses biar cepet terproses transferannya gitu. Jadi mereka udah tinggal, oh udah saya bayar ya gitu, tinggal ambil barang langsung menuju ke lapangan. Berarti kan lama kelamaan nih kita udah mulai masuk ke zaman yang modern banget lah ya, modern banget, kita lihat 10 tahun ke belakang lah ya. Bahkan yang aku tahu yang dulu zaman kita tuh ngasih tol itu kan masih pakai orang tuh. Kartunya atau apanya gitu. Ya. Waktu itu iya masih ada orangnya, sekarang udah beda. Ada ketakutan enggak misalkan posisi Mbak ini bahkan digantikan oleh sebuah program, bahkan kita enggak perlu lagi orang sebagai yang memegang keuangan itu? Itu bakal ada kok. Tapi kalau itu yang saya ini kan karena saya masih staf keuangan di sebuah perusahaan ya. Tapi yang udah pernah saya dengar isunya tuh di bank, perbankan tuh udah akan mau kayak misalkan teller-teller bank gitu atau ya pokoknya bagian frontliner. Bagian frontliner itu bagian pelayanan. Jadi itu akan digantikan sama kayak teknologi digital yang mereka bisa buka rekening tanpa ada pemandunya orang banknya gitu, terus mereka bisa narik uang tanpa ada teller gitu. Ya kan biasanya identiknya kalau kita mau buka rekening datangnya ke customer service kan, face to face lah ya, face to face sama customer service. Terus kalau mau ambil apa namanya uang ke teller bank kan, ke tellernya kan. Nah itu yang isunya akan terjadi beberapa tahun ke depan, itu sih yang saya tahu. Cuman kalau untuk staf keuangan di perusahaan sendiri belum sih, saya belum dengar akan ada wacana ke situ karena kan tapi ya kemungkinan bakal ada ya. Ya saya sih udah mikirnya berarti saya harus punya skill lain dari dari bidang keuangan ini. Masih di bidang keuangan ya? Skill lain dari bidang nyanyi keuangan gitu ini. Misalkan. Misalnya, ya benar nyanyi YouTube gitu. Jadinya itu sih kalau memang ada beberapa tahun ke depan wacana seperti itu. Dan mungkin kayaknya mungkin enggak sampai 5 tahun ke depan kali ya. Masih ada jarak yang lama lah, cukup lah. Sebenarnya malah ini isu ini tuh yang perbankan ini dari tahun 2020 udah ada isu kayak gini, cuman ya sampai sekarang belum jadi ya mungkin masih lama lagi atau bahkan karena dari tahun 2020 ada isu ini mungkin sebentar lagi bisa jadi kayak gitu. Cuman jadi, sekarang ini masih banyak sih, tapi di bank-bank yang ternama itu tuh yang saya nggak sebutkan namanya, pokoknya ada di bank-bank ternama itu udah mulai digital semua. Beberapa cabang aja, cabang sih, kalau bank itu namanya cabang, beberapa cabang aja yang udah menerapkan kayak gitu. Nah berarti kan kalau misalkan seperti itu dengan kerumitan seorang orang yang di bidang di karir keuangan mengurusi perusahaan besar. Nah untuk mengurus keuangan sendiri itu apakah sama dibuat lebih rumit catatan apa bla bla bla? Enggak sampai yang buat catatan. Tapi ya beberapa kali kalau kayak misalnya saya benar-benar punya target pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Itu punya rincian sendiri. Jadi itu juga enggak rinci yang harus dicoret-coret banget, cukup di notes aja saya tulis pengeluaran gini. Terus udah enggak detail banget karena uangnya juga enggak sebanyak uang perusahaan ya. Karena uangnya juga enggak banyak, jadi ya udah saya ini aja apa namanya? Ya masih bisa lah. Nah, setelah kita panjang lebar tadi ngomong
mungkin saran buat orang yang mau berkarir di bidang keuangan deh. Sarannya apa tuh buat mungkin mahasiswa baru atau pegawai yang baru masuk di bidang keuangan ini, sarannya apa deh? Selain jangan korupsi ya. Ya, saran saya ya, kalau misalkan mau benar-benar bergelut di dunia keuangan atau berkarir di keuangan, pertama kan pasti kalian tahu ya, keuangan itu hal yang sensitif. Benar. Yang dimana semua orang butuh uang dan pengen punya uang gitu. Jadi ya harus teliti. Jadi kalau kalian punya, memang ngerasa diri kalian tuh punya kompeten di dalam ketelitian yang bagus, yaitu bolehlah adu karir di staf keuangan. Nah, kalau misalkan kalian benar-benar udah benar-benar pengen banget nih jadi orang keuangan, ya kalian juga harus punya tingkat apa ya, kemampuan untuk menganalisa itu untuk mengidentifikasi resiko ya, untuk dampak ke perusahaan. Ya nanti kan mengidentifikasi resiko itu lewat data laporan keuangan perusahaan gitu. Terus kalian juga harus bijak dalam bisa mengambil keputusan yang itu akan menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan. Jadi kalian tuh harus bijak dalam memberi informasi ke atasan kalian atau ke rekan kerja. Jadi kan kadang ada kan suatu meeting gitu di perusahaan tentang anggaran, tentang budgeting gitu. Jadi itu tuh nanti pada saat pembukaan forum itu, ya kalian kalau memang sebagai keuangan ngerasa ini akan berimpact menguntungkan atau merugikan, ya kalian harus bijak, bisa memberikan informasi ke rekan-rekan atau ke atasan kalian. Terus apalagi ya, intinya ya itu sih paling. Kalau emang kalian benar-benar mau di keuangan itu, intinya teliti dan harus benar-benar bisa mengidentifikasi data tuh dengan benar dan bagus gitu. Itu gitu sih. Oke. Terakhir deh. Seneng banget kayaknya terakhir. Iya. Harapan untuk, karena ekonomi yang kita sudah tahu tadi makin lama makin modern, makin meningkat kayak gitu. Harapan untuk ekonomi Indonesia dan dunia nih. Harapan sebenarnya sih pengennya bagus ya, kalau jangan sampai ada utang ke negara lain gitu. Terus pastinya kita harus perbaiki kualitas ekspor kita sih, jangan kebanyakan kita impor dari luar gitu, jangan kebanyakan beli barang-barang impor dari luar, justru kita yang ekspor keluar gitu. Bahkan kalau bisa nih ya, khususnya buat mungkin masukan buat orang-orang yang teknologi gitu, nanti dari Kominfo atau dari mana gitu, dibatasin deh web-web untuk kita bisa akses belanja keluar itu. Jadi kok kan, mesti dibatasin? Itu ya, kan biar kan hak untuk. Iya sih. Dong. Cuman kan dengan membatasi kan uangnya bisa kita alokasikan untuk membeli produk Indonesia. Benar. Ya kan? Kalau kita belinya, kita di webnya tersedia gitu, kayak kita mau beli, taruhlah tas Hermes gitu ya kan. Kita kan gak mampu nih ke Amerika, terus banyak yang jual website untuk beli ke sana gitu, ya udah. Tapi yang asli ya? Yang asli, itu berapa ratus juta ya itu. Ya, mungkin kalau misalkan cewek tas Hermes ya, kayak gitulah ya. Kayak apa, berarti harus, menurut Mbak Ria ini harus diutamakan, cintailah produk Indonesia ya. Cintailah produk Indonesia karena karena nanti uangnya akan muter di Indonesia juga, akan bertumbuh di Indonesia juga. Gitu. Jadi kan kalau kita beli keluar, income-nya masuk ke perusahaan luar kan? Iya. Yang seperti kayak pengadaan gorden DPR yang beberapa miliar. Iya, benar. Gila ya. Mendingan coba saya berinovasi untuk bikin gorden itu, dia belinya ke saya gitu, Mas. Saya kaya pasti, Mas. Iya, soalnya kan itu cuma berapa meter kan, tapi sampai beberapa T atau M gitu ya. Tapi berarti itu keuntungannya besar untuk penjual gorden Indonesia, ya, kan benar. Gorden Indonesia kan. Benar. Pokoknya bagus buat DPR, buat semuanya. Kita nggak ada hate kepada siapapun, kita cuma ngobrol sesama teman. Iya, ngobrol santai ya. Ngobrol santai, jadi semuanya kalau misalkan yang kita obrolin bermanfaat, silakan kalian masuk, serap, dan bisa kalian tulis atau apapun, kalian mau ngasih komentar, saran, kritik apapun, atau kita mau bahas tentang apapun, tulis aja di kolom komentar. Makasih Mbak Ria udah jadi narasumber pertama di season baru ngobrol bareng di Niki For ini. Iya, sama-sama. Kalau mungkin ada salah-salah kata, kalau misalkan ada
omongan kita yang mungkin tidak berkenan atau ada kita salah ngomong, ya namanya kita orang baru lah. Iya, kita orang baru dan kita ini opini loh ya. Opini, opini bener. Bukan menjudge. Jadi tolong harap bijak netizen ya dalam menyikapi suatu pembicaraan. Jadi dibanding kalian nge-hate atau apapun, lebih baik kita obrolin aja di kolom komentar. Jadi kita salahnya apa? Yuk kita ngobrol aja. Daripada kalian ngejudge, mending kita belajar bareng. Iya. Karena kita udah capek-capek belajar mengenai ini, kalian cuma tinggal nge-hate, itu kan kayaknya gitulah ya. Jadi, terima kasih Mbak Ria sekali lagi. Ya, sama-sama Mas Riki. Selamat sore. Karena dia juga sedang sibuk, dia juga termasuk orang yang ngatur gaji aku. Kenapa gajian? Gajiannya, Mas Riki kayaknya gak diturunin minggu ini.